Mantap pokoknya. Ayam jago jidah. Nih, bakar-bakar. Bakar lagi. Kita bakar lagi. Ini mau dibalik-balik, teman-teman. Ya, sudah. Maksudnya entah apa lah, udah garing. Guys, keper-keper ya. Guys, seber guys ya mah. Ada kucing nih, bolak-balik. Kita akan melepaskan ayam yang sudah beranak, teman-teman. Mantap. Ini cuacanya mendung. Kita akan lepaskan punya ayam yang beranak. Lumayan. Telurnya enak. Ayamnya juga enak. Kita rajin berternak ya. Walaupun cuman sederhana nih ternaknya. Yang penting ternaknya untuk dimakan ini mah. Ini ayamnya nih yang sudah beranak. Kita lepas biar enggak jenuh dia. Udahlah. Keluar, keluar. Nih, ini. Nanti lumayan kalau udah gede kan. Kita potong lagi. Alah. Alah. Dua. Ini masih kecil-kecil, lumayan nanti. Yang kecil masih ada ya. Ini komplit. Yang udah gede jagonya kita bakar, makan-makan. Nah. Ini telur masih ada. Nih telurnya tuh. Oh, komplit nih. Kemarin 15. Saya telurnya disisakan 6 biji, teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Karena biar jadi anak ya. Kalau terlalu banyak takut enggak jadi anak kan. Jadi telurnya dimakan. Udah ayam gedenya bisa dipanggang. Nah, ini kerajinan nih, teman-teman. Jadi ini untuk dimakan selama kerja di sini aja kita itu berternak, tapi masya Allah banyak-banyak ayamnya. Yang penting kita rajin. Oh, ingusan ya. Ini mangganya. Ini dulu saya tanam mangganya, teman-teman. Nih, sekarang udah berbuah. Mungkin sekitar 5 tahun ini. Di sana. Jadi enggak sia-sia, teman-teman. Ini nih, tuh, enggak sia-sia. Panen. Oh, jadi enggak sia-sia. Kerajinan. Nanti kalau udah kita pulang kerja enggak ke sini lagi kan, buat supir nanti yang gantiin saya. Ada mangga. Sekian. Oh, kuning ini ayam jago nih tuh. Jago ini, guys. Ayam jago gede. Mantap. Kenyang ini. Ayam jago bakar. Balik.
tuh. Bakar ayam jago jidah. Ini mah gak bisa dibakar nih, ternak juga. Banyak nih saya ternak kucing, cuman gak bisa dimakan kalau kucing. Mendung sekarang, pagi-pagi nih, sore mendung, pagi mendung. Ini rumahnya si bos. Kita bakarnya itu di pohon mangga bawah, di bawah nih, di bawah enak. Jadi kayak di pedesaan gitu. Juga rumahnya di benteng, nggak ada orang yang masuk ya. Sekurilingnya semuanya di benteng. Jadi nggak ada yang masuk ke sini, teman-teman. Aman. Ayam jagonya tinggal 3 sekarang. Kemarin 5 dipotong 2. Barusan 1 ya. Berarti sekarang tinggal 3 punya saya nih. Tapi udah ada 4 cadangannya. Masih kecil. Ini cadangannya nih. Nanti kalau itu udah gede. Nanti kalau di sana udah gede nih. Nanti kalau yang di sini sudah gede, teman-teman. Nah. Kalau ini sudah besar nanti, kalau ini sudah besar. Ini kalau ini sudah pada besar ya, lumayan 4. Nah, nanti juga di sana telur masih ada, nanti sengaja sama saya telurnya tuh enggak diambil semua. Jadi kalau telurnya 20 itu diambil sama saya 16. Jadi 5 untuk jadi anakannya gitu, teman-teman. Karena kalau banyak-banyak kemarin juga enggak netes semua. Nah. Ini buah apa namanya ini? Ada. Nih, buah bidara komplit. Ini ayam jagonya sisa 3, teman-teman. Sisa 3. Kemarin 5 dipotong sama teman saya 1. Sama saya 1. Nih, lumayan. Tuh. Oh, ini tinggal 1 2 3. Nanti kalau lapar bisa dipotong lagi. 1 2 3. Nanti kita potong kalau udah pada gede. Lumayan. Keringetan sambil olahraga. Sambil olahraga. Udah mau mateng, mateng lagi nih. Ayam jago. Oh, ini hurung. Ini hurung ke nih. Minyak deh. Eh, sekarang udah. Bakar. Dia kan di nanti di itu. Di sini kali ya. Yes, kita di nanti di kepretan cair setik. Cair setik kepretan maghrib. Cairan setik cairan. Oh. Itu nggak, kalau dipanggang itu harus jangan nyala cairannya. Ya enak. Oh, enak. Paling ada yang diangin mana Arun, biasanya bolak-balik. Paling ada yang layang.
bakar ayam. Jangan lupa di subscribe. Ini kucingnya nih, berak lagi. Karena nunggu kali bolak-balik yang bakar.